turap yang luar biasa nih Tribuners. Turap ini dibangun. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muzakir. Tribuners, saat ini saya melaporkan kondisi turap atau pembangunan turap yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi, karena turap ini dianggarkan sekitar 2,8 miliar lebih. Turap ini dibangun pada tahun 2021 lalu, namun hingga pertengahan 2022 ini turap tersebut belum juga selesai. Ini turap yang luar biasa nih Tribuners. Ini turap ini dibangun di Desa Telurna Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Turap ini dibangun pada tahun lalu dan masa pemeliharaannya sudah selesai, namun pekerjaan juga belum tuntas sampai sekarang. Untuk bulan lalu itu sudah pengecoran, namun juga belum tuntas sehingga ke atas. Dan sepertinya kita belum juga lihat terapinya seperti apa. Namun sepertinya ini sangat janggal sekarang ini.